Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Press conference Polresta Bandung pada pagi hari ini menginformasikan kepada warga masyarakat mengenai tindak lanjut penanganan penyelidikan. Sebagaimana kita ketahui, ada peristiwa penganiayaan, pembacokan dengan korban mantan ketua KY Jaja Rahmi Jayus, di mana kejadian tersebut adalah pada pukul 15.30 di komplek Geria Bandung Asri di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dengan korban 2, yaitu mantan ketua KY dengan putrinya. Adapun informasi begitu kami terima, Polresta Bandung menerima, kami langsung mendatangi ke TKP, mendapatkan keterangan dari para saksi-saksi kunci. Kami melakukan olah TKP, di mana di situ di dalam rumah kita melihat ada bercak darah. Kemudian kami bisa menemukan senjata tajam berupa celurit. Kemudian kami kaitkan dengan keterangan para saksi, sehingga kami langsung melakukan upaya penyelidikan terkait dengan berdasarkan identitas para pelaku. Kemudian kami mendatangi rumah yang kami duga, ternyata motor tersebut digunakan oleh adik iparnya, yaitu tersangka saudara A. Kami mendatangi ke rumahnya saudara A, kami tentu kami lakukan penyelidikan, bertemu dengan istrinya. Istrinya menyampaikan bahwa pada pukul 19.00 tersangka pulang ke rumah dengan baju berlumuran darah. Dengan baju berlumuran darah tersebut kami lakukan penyitaan untuk kami bawa ke laboratorium forensik untuk kami cocokkan identiknya dengan darah korban. Kemudian kami melakukan pengejaran kepada tersangka, sehingga pada pukul 22.30, setengah 11 malam, tersangka bisa kita amankan. Berikut barang buktinya, sepeda motor di Mekarwangi. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa kurang dari 1x10 jam sejak kejadian, Polresta Bandung bisa mengamankan pelaku penganiayaan tersebut. Untuk motif? Untuk motif, setelah kita bisa mengamankan tersangka, kami kaitkan dengan alat bukti, barang bukti di TKP, bahwa tersangka ini motifnya adalah melakukan pencurian, ya, dengan membawa senjata tajam, berarti sudah ada niat melakukan pencurian dengan kekerasan. Karena yang bersangkutan terlibat hutang, sehingga yang bersangkutan ternyata sudah ada di seputaran TKP di komplek tersebut sejak pukul 11.00. Jam 11, yang bersangkutan mencari sasaran, mencari target. Kemudian pada saat berpapasan dengan mobil mantan ketua KY, yang bersangkutan melihat ada mobil yang dikendarai oleh kakek-kakek, orang yang sudah berumur, ya. Sehingga menurut tersangka, ini merupakan target yang empuk bagi tersangka, sehingga diikuti kendaraan tersebut. Setelah kendaraan masuk ke rumah, dibiarkan korban ini masuk ke dalam rumah, kemudian tersangka masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian. Namun alhasil ketika tersangka sudah berada di dalam rumah, yang pertama mengetahui adalah putrinya korban, ya, saudari Tami. Kemudian begitu bertemu dengan saudari Tami, itu tersangka sempat melempar korban ke dalam kamarnya, ya. Kemudian diminta untuk diam. Namun karena saudari T tersebut panik, berteriak, dan dilakukanlah pembacokan. Ditangkis sehingga kena di tangannya, kena di bagian punggung. Kemudian pada saat ada teriakan minta tolong dari si putri, maka mantan ketua KY turun dari lantai 2, melihat si anak sudah berdarah, kemudian juga melakukan teriak minta tolong oleh warga sekitar, juga dibacok oleh si tersangka. Dan dari situ korban tetap berteriak minta tolong, tersangka keluar, warga mulai berdatangan, kemudian yang tersangka langsung kembali ke sepeda motor dan melarikan diri. Ada barang yang diambil? Barang yang diambil, belum sempat ada barang yang diambil karena ada
perlawanan, ada teriakan minta tolong, dan warga sekitar juga keburu datang sehingga yang bersangkutan tersangka langsung meninggalkan tempat. Jadi tersangka itu sudah mondar-mandir di komplek tersebut sejak jam 11 siang dan bertereksekusi 15.30 karena melihat tadi, melihat sasaran target di mana mobil dikendarai oleh korban yang usianya sudah senior, kemudian masuk ke rumah, buka pintu sendiri, kemudian masuk ke dalam dengan asumsi bahwa kakek-kakek ini tinggal sendirian. Asumsi daripada tersangka. Bisa dijelaskan lagi, Pak, dipertegas bahwa ini tidak ada motif lain selain ya. Pencuri. Sejauh ini motif yang kami dapat dari tersangka adalah motif pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami tanya kepada tersangka, kenapa melakukan tindakannya siang-siang? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan pertama sudah menggadaikan handphonenya untuk bayar hutang. Masih kurang, yang bersangkutan menggadaikan kembali handphonenya milik keponakannya tanpa diketahui oleh keponakannya. Dapatlah 3.5 juta. 3.5 juta untuk bayar masih kurang. Nah, niatnya adalah melakukan pencurian untuk membayar hutang dan membayar gadainya tadi supaya handphonenya bisa langsung dikembalikan kepada keponakan, supaya keponakannya tidak tahu kalau sempat digadaikan kepada orang lain untuk membayar hutangnya si tersangka. Hutang yang bersangkutan pada hutang tersendiri. Pasalnya, Pak? Pasal yang dikenakan, kami perkenakan pasal berlapis karena yang pertama adalah pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kemudian kami lapisi dengan penganiayaan 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan karena yang bersangkutan membawa senjata tajam yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, kami juga lapisi dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Memang itu sempat di tingkatan kelas tersebut? Bukan, yang bersangkutan jatuh, tersangka jatuh dari motor sehingga mengalami luka di bagian lutut. Ya, menurut keterangan dari yang bersangkutan tersangka tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya. Namun kami juga akan mengecek kepada data-data kami apakah yang bersangkutan adalah seorang residivis atau bukan. Namun sejauh ini belum ada catatan yang bersangkutan pernah mengalami vonis perbuatan tindak pidana. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.